Okey, seterusnya Aiman akan tunjuk setup ABC buy. Okey, syarat nak jadi setup ABC buy ni, okey, yang pertama ialah kita kena cari A ni nilai yang paling rendah. Okey, contoh sini nilai yang paling rendah. So kita jadikan dia sebagai A. Alright, tetapi jika dia turun melepasi A, A ni dah tak valid. Okey, so dia akan jadi A baru. Okey, sini A. Dia buat kenaikan, dia buat penurunan, sini B. Okey. So, dia buat kenaikan melepasi B. Then dia turun tidak melebihi A. Sini baru jadi C. So ini cukuplah setup untuk ABC buy. Okey, syarat dia dia buat penurunan paling rendah. Okey, dia buat penurunan, dia buat kenaikan sini A, sini B, sini C. Okey. So ini ialah setup ABC buy. Okey, harap jelas ya tuan-tuan.